Assalamualaikum sahabat channel Bengkel Urang. Bagaimana kabar saat ini untuk sahabat semuanya? Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Sahabat channel, kali ini kedatangan konsumen Beat Injection ya. Beat Injection yang mana? Beat Injection ini konon katanya olinya itu sering bocor dari area sini. Cuman kebetulan area sini tadi sudah dibersihkan terlebih dahulu, dikira hanya sebatas bocor saja ya, dan ternyata sesudah beres dieksekusi, sealnya juga diganti, semuanya diberesin sampai dengan carbon cleaner, sampai kinslong ya, bersih semuanya dari oli. Ternyata mesinnya macet. Kalau macet pun sih nggak ada bisa diselat, cuman seret gitu ya. Dan kami analisa selanjutnya dari sini, kita buka blok sekitarnya juga ya, blok sekitarnya dicek dari sini juga. Tuh, terlalu keras tuh. Dia keras. Gitu. Terus bagian magnet, bagian magnet juga sama, dibuka, dicek di sini, kemungkinan ada sesuatu di sini yang ganjal, tapi tidak ada ya. Kita putar juga sama di sini, macet tuh, malah lebih berat di sini. Ya, lebih berat Pak Iwan, berulang dengan Pak Iwan sahabat saya yang sejati. Dan semua di sini juga nih, businya kita semua buka juga tuh, busi dibuka, tidak ada. Untuk kemungkinan berat dari busi itu, tapi ternyata tidak pengaruh, dan fix ini mah harus dibongkar total. Oke, mungkin itu, dan sebelum ditutup ayo kita bersolawat mengagungkan solawat. Shallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Berkah-berkah, selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.